Resminya hubungan asmara cinta Nabila Lida dan Ilyas Bachtiar ini semakin menghebohkan tanah air, semua warganet dan para penggemarnya terasa bahagia. Tak heran pasti jika keduanya kerap tampil romantis dan harmonis dan selalu bermesraan baik saat main film ataupun saat makan malam. Tapi sebelum melanjutkan ke videonya terlebih dahulu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Agar kalian gak ketinggalan kabar terbarunya tentang seputar artis Indonesia. Cukup resminya hubungan asmara Nabila Lida dan Ilyas Bachtiar ini, seolah menjadikan para penggemarnya kerap nempel dengannya, tak heran jika keduanya kerap tampil romantis dan harmonis saat main film bareng. Nabila dan Ilyas memang kerap dijodohkan netizen lewat potret mereka yang beredar di media sosial. Nabila Lida dan aktor tampan Ilyas Bachtiar adalah pasangan suami istri, dalam sebuah judul FTV. Tak sedikit momen keduanya diharuskan beradegan mesra. Tak sedikit netizen mendukung keduanya menjalin asmara di kehidupan nyata. Definisi cinta datang karena terbiasa. Nabila dan Ilyas secara terang-terangan mengaku sudah menjadi pasangan kekasih, bahkan tak sungkan pamer momen mesra keduanya di Instagram masing-masing, intip potret keduanya berikut ini. Sempat mengaku sebatas teman, kini keduanya sudah go public dan tersebar luar ke berbagai daerah terutama di Indonesia sebagai pasangan kekasih. Saat ini, Ilyas dan Nabila sama-sama terlibat dalam mega series Panggilan, bergabung sejak akhir Juni tahun 2022 lalu. Sebagaimana diketahui, Ilyas sempat pacaran dengan Hana Kirana tahun lalu. Pada November tahun 2021, sang pacar yang merupakan sepupu Citra Kirana meninggal dunia. Perlu waktu beberapa bulan Ilyas berkabung. Pada Maret tahun 2022, Ilyas mulai mengunggah foto bersama Nabila. Keduanya beberapa kali dipasangkan dalam FTV Kisah Nyata dan Suara Hati Istri yang tayang di Indosiar. Resminya hubungan asmara Nabila Lida dan Ilyas Bachtiar ini seolah menjadikan para penggemarnya lega. Tak heran jika keduanya kerap tampil romantis dan harmonis saat main film bareng. Nabila dan Ilyas memang kerap dijodohkan netizen lewat potret mereka yang beredar di media sosial. Nabila Elisa atau Nabila Lida merupakan kekasih Ilyas Bachtiar, hal ini diketahui dari beberapa postingan di Instagramnya. Nabila Elisa atau Nabila Lida dikenal karena pernah mengikuti kompetisi ajang bergengsi Liga Dangdut Indonesia di Indosiar tahun 2018. Siapa sih yang tak kenal dengan Ilyas Bachtiar, salah satu Inetron tampan kerap bikin penggemar.